Program vaksinasi khas untuk sektor pelancongan akan diwujudkan sebagai persiapan awal andai ia dibenarkan semula beroperasi kelak oleh Majlis Keselamatan Negara MKN. Ketua Menteri Melaka, Datuk Seri Sulaiman Mat Ali berkata, kerajaan negeri sedang berusaha mendapatkan vaksinasi khusus untuk sektor pelancongan membandangkan kini sektor peruncitan menerusi program vaksinasi industri peruncitan bakal dilaksanakan dalam tempoh terdekat. Beliau berkata, perancangan imunisasi dalam kalangan pemain industri juga telah dirancang berikutan Melaka adalah sebuah negeri pelancongan. Sebab kita mesti bersedia. Once katakan dia buka besok, maknanya industri player terutama dalam sektor pelancongan dia dah ready. Kalau tidak nanti kita lewat. Sebab Melaka sebuah negeri pelancongan. Dia orang ni kita kena siap sediakan dulu. Once besok kita dah ni, kita tak ready di bulan dapat vaksin. So, secara dasarnya Melaka akan menyegerakan proses vaksinasi untuk industri pelancongan ni? Ya. Ada cadangan ya? Memang ada cadangan.